Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan memanggil satu mesyuarat jawatan kuasa khas membabitkan pihak berkepentingan dalam tempoh terdekat susulan kejadian lift terhempas dari tingkat 5 di projek perumahan rakyat PPR Kerinci, Kuala Lumpur. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata, mesyuarat itu akan membabitkan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH, Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Perumahan Negara serta Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia dalam usaha mencari satu mekanisme baru untuk mempertingkatkan keselamatan dan pengawasan lift khususnya di PPR di seluruh negara. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan kerja di PPR Kelebang pada Ahad 4 Ogos.